Hai, Assalamualaikum. Saya Bad dari Motor Game Malaysia. It's time to ride. Bertemu saya sekali lagi. Kita nak buat review pasal kasut boot ni. TCX9405 Mood. Kita panggil TCX Mood. Bunyi comel. Bunyi dia comel. Siapa yang tak ada mood tak boleh pakai kasut ni. Sebelum tu kita roll kredit. Kita roll kredit. Hai, selamat datang. Bertemu saya sekali lagi. Saya nak buat review pasal kasut boot TCX9405G. Model terbaru untuk tahun 2019. Ada dua colour. Dia datang dengan dua colour. Colour hitam dengan colour coklat. Brown. Ni. Satu, dua. Dua colour. Dua-dua ni sebab saya tak pernah pakai lagi model ni. Tapi tengok pada kualiti dia sangat cantik ni. Dia buat apa dia bagi tahu kita hari tu. Leather ni daripada dia pakai full grain leather. Okey, full grain leather ni sama lah ni. Cuma beza warna ajalah. Dia punya features dia, kasut ni dia Gore-Tex. Dia waterproof. Kita suka kasut waterproof. Ha ni, lining ni. Tengok lining ni. Ha, kat dalam ni. Ini lining Gore-Tex. Gore-Tex ni, dia punya function dia, dia repel air. Air kena, air jatuh. Tapi dia ada molekul kecil lubang tu untuk keluarkan haba daripada dalam. Maksudnya haba tu keluar terus sini. Dalam bentuk vapor lah. Kalau ikut apa dia ajar tu, dia keluar dalam bentuk vapor lah. Tapi on realistiknya kalau kita pakai, mungkin akan panas sikit lah. Tapi insyaAllah dia tak masuk air lah ni. Setakat ni kasut Gore-Tex yang kita orang jual, yang ada teknologi Gore-Tex ni, belum ada kes masuk air. Okey, apa lagi features kasut ni? First thing yang kita nampak, dia cantik. Dia ada Gore-Tex. Full leather grain. Full leather grain ni, dia grain yang, apa bukan grain, leather yang paling high grade yang kita boleh dapat. Dia lagi tinggi pada full leather punya quality. Cuba zoom. Wah, ini kita nak tengok ni. Style ni. Build dia quality keras sikit. So dia akan tahan lebih lama lah. Tengok macam tu. Keras sikit. Bentuk macam sneakers lah. Siapa-siapa yang tahu sneakers, dia tak nampak macam riding boot sangat. So boleh pakai dalam dua situasi lah. Nak pergi ride boleh. Nak bawa jalan-jalan pun boleh. Lepas tu yang kalau tengok tapak dia ni, dia punya tapak ni kita panggil rubber sole. Dia lekat kat sini. Lekat. Grip dia. Tengok tapak dia. Nampak tak? Nampak tak? Zoom sikit. Tengok tapak dia. Ini betul baik ni. Memang grip. Lepas tu dari tepi nampak hitam-hitam ni. Dia asal dia colour putih. Hitam ni bukan dia kotor. Bukan kita orang pakai bagi kotor. Dia memang design dia. Memang design dia hitam macam ni. Tak percaya tengok dua-dua datang. Ha. Dia memang datang design macam ni. Tapi lawa lah, sebab ada dulu lah. Dulu ada setengah apa rakyat marhen, dia tak berapa minat tapak ni. Dia okey dengan putih. Cuma dia tak nak putih sangat. So dia nak at least kotor sikit. Baru dia tak rasa malu nak pakai. Betul tak? Selalu macam tu lah. Dia malu nak pakai kalau putih sangat. Tapi dulu lah, sekarang ni macam orang dah tak berapa kisah sangat apa benda tu. Okey, lepas tu dia ada CFS, Comfort Fit System, yang TCX buat. Dia memang build bentuk ni ikut bentuk kaki kita lah. Tapi kelemahan TCX ni saya nampak, orang macam saya mungkin susah nak pakai sebab kaki saya lebar dekat sini. Dekat bahagian tulang ni. Kalau TCX biasa saya pakai saiz, saya kena ambil saiz 43 atau 44. Tu lebihan dia dekat atas ni, jari saya sampai sini je. Jari saya akan sampai situ je. Ada lebihan sebanyak ni biasanya kalau saya ambil. Sebab kasut buatan sekarang mostly runcing lah. Mungkin setengah orang badan besar macam saya ada masalah tu lah. Tapi ada juga yang badan besar tapi kaki dia runcing. So benda ni subjektif pada individu. Kredit kepada KRU. Apa tu dia ada toe enforcement.
heel reinforcement tapak tumit ni dengan ukulele reinforcement dekat sini. Ha ni. Ni kerah ni. Kerah ni faham. Ni. Sini dengan sini. Ha dua ni. Boleh nampak? Okey, yang ni yang ni. Betul ah. Saya ada logo TCX sini, ada logo Gotek sini. Lawa ni, kemas. Jahitan yang sangat kemas. Jahitan pun cantik. Tapak ni saya nak cuba keluarkan. Sebab tapak ni kita boleh replace. Ha ni. Tapak ni pun lawa. Saya tak tahu macam mana tapak ni pun lawa. Apa peliklah TCX ni. Hmm. Replaceable. Harga dia dekat Motor Gear kita jual dengan harga RM750. Kalau kasut ni saya suggest datang kedai lah fitting. Sebab ni model baru 2019 punya. Semua saiz ada. Kita datang test dulu. Ada dua color. Macam tadi ada dua color. Hitam dengan coklat. Ha, dalam kotak dia ada bagi ni. Dia ada bagi manual. Ha, stiker pun dapat. Manual, stiker. Lepas tu shift pad. Ha. Ni padu. Ada setengah model sebelum ni dia bagi tali color lain. Ha, yang model ni dia bagi shift pad. Shift pad ni guna dia kita letak dekat kaki kiri. Kita nak surface dia koyak ke kotor, bukan kotor, lebih pada rosak lah. Tak nak tak. Surface dia rosak masa kita shift gear. Biasa kita pakai kaki kiri lah. Sebab kita motor kan kalau pakai kapcai biasa gear tak songkit, pijak je. Geng-geng yang pakai motor clutch ni gear dia akan songkit lah. So dia akan kena kat sini. Pakai benda ni better. Nak jaga dia tahan lama sikit. Okay, sekali lagi harga dia RM750. Boleh beli online, boleh datang kedai, boleh contact kita orang through WhatsApp pun boleh. Tu kategori beli online juga ah. Tapi lebih kepada customer engagement lah. Kita boleh layan, kita boleh borak sekali. Jangan risau. Saya rasa sampai sini je review saya untuk hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe channel kita Motor Gear Malaysia. Hati-hati menunggang. Ingat ABC. Always be careful. Pergi mana-mana pun ingat tu, always be careful. Enjoy your ride. Bye-bye. Terima kasih. Boleh tengok dekat sini untuk video sebelum ni. Dengan sini. Ini untuk video-video yang ada dalam channel kita lah. Random video akan keluar kat sini.